بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفع بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربي زدني علما ويرزقني فهم آمين Ima hunanah al-inaani engenah al-entana hakim wato ba alini enmakan tatawa buruhen. Jemaah zakum men pada pemeriksaian ibas katafi engenang, semoga yang sementara saudara metah tanga kemana berada. Alhamdulillah, muhamdulillahi rabbil alamin, de kasangatan yang rabaeg ini kita akan menunjukkan kajian akidah kita yang sudah kita mulai. Dan kita masuk di bab uh, rukun iman yang kelima yaitu alimin beliau mil atau beliau mil kiamat hari akhir hari kiamat dan ini termasuk uh, prinsip ya keyakinan yang sangat vital yang sangat urgent seorang muslim tidak akan dikatakan sebagai seorang muslim matamu kecuali dia harus mengimani bahwasannya akan terjadi hari kiamat akan terjadi yakni hisab di mana Allah akan mengkhabar membangkitkan hamba-hambanya dan memberikan hukuman balasan setimpal sesuai dengan amal perbuatan selama di dunia. Para jamaah Allah sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika seorang hamba masuk ke alam kubur, ya. dia menanti hari kiamat. Dan e, oleh para ulama, kiamat itu dibagi pada beberapa fase. Dimulai dari setelah Uh, ditipu sangka kalah terjadi hari kiamat kemudian terjadi kekosongan di alam semesta selama 40 ya entah 40 tahun atau 40 hari ya. kemudian uh, Allah di situ membangkitkan semua makhluk ya yang dibangkitkan kemudian uang wa yang kemudian dikumpulkan di padang mahsyar kemudian di situ ada suhuf dibagikan buku-buku di catatan amal Kemudian ada hisab, dihisab semua amalannya. Kemudian ada mizan, ditimbang amalannya. Kemudian setelah itu ada sirat, ya, lewati sirat ya. Dia adalah jisrul mansub ala duhri jahannam. Dia adalah jembatan ya di atas neraka jahannam. Orang yang selamat masuk surga, orang yang tidak selamat masuk neraka. Dan sebelumnya, setelah itu ada yang namanya syafaat. Sebelum di eh, final ya, surga atau neraka ada syafaat. Ad. Dan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas uh, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, syafaat, yaitu macam-macam syafaat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu yang diberikan kepada umatnya. Para jemaah zakumullah, pernah suatu kali salah seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi man as'al Muhammad ya Rasulullah siapakah nanti orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat pertanyaan yang sangat baik ya yang, yang ini memang menunjukkan uh, perhatian mereka terhadap nasib mereka nanti di hari kiamat dan siapa ya orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah min qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi orang yang paling beruntung nanti mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang melafazkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi murni, tulus, atau jujur dari lubuk hatinya. Maka orang-orang yang punya tauhid yang benar, akidah yang lurus, dia bila ta'ala akan mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi hmm. uh, Wasallam. sebelum kita masuk ke macam-macam syafaatnya Rasul, perlu sekiranya kita tahu syafaat itu apa, makna dari syafaat. Nah, syafaat hia at-tawasud bil-ghair bil-khair. Lijal bil manfa'ah Al-daf'i al-mudarrah Syafa'at adalah Memperantarai Memperantarai kebaikan Kepada orang lain Untuk mendapatkan kemanfaatan Ataupun menolak kemudaratan Itu makna syafa'at ya. Jadi syafa'at itu bisa kalahnya di dunia Contoh orang harusnya dia terkena hukuman Disyafa'ati oleh uh, Kepala negara Disyafa'ati oleh orang yang punya kekuasaan sehingga uh, diperingan atau dia tidak jadi kena hukuman ya dan lain sebagainya syafaat. Selama itu memang dibenarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa syafaat untuk umatnya untuk mereka nanti uh, diringankan ataupun dikeluarkan ataupun tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasannya syafaat itu ada dua syaratnya. Ya, orang yang tidak terpenuhi dua syarat ini maka dia tetap tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah ridho Allah anil masfu, Yaitu ridhonya Allah kepada orang yang disyafaati. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la illa liman irtada." Dan mereka ya, minan nabiyina wa syuhada wa orang-orang yang diberi memberikan syafaat termasuk para malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang memang Allah ridhoi bagaimana orang itu mendapatkan ridhoan Allah ya harus bertauhid ya mendapatkan ridahnya Allah harus akidahnya benar syarat yang kedua yaitu izinullah izinnya Allah kepada orang yang mensyafaati ya jadi syafaat itu tidak hanya dimiliki Rasulullah ya, walaupun yang kita bahas pada malam hari ini adalah khusus syafaat Rasul tapi selain Rasulullah bisa juga memberikan syafaat ya para kerabatnya yang saleh para mujahid para ahli Quran para syuhada ya dan lain sebagainya Allah Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 26 illa ba'di an liman yasha'u wa ya, jadi syafaat itu bisa diberikan ya setelah ayadzan Allah liman yasha wa yarda Allah memberikan izin kepada orang yang mensyafaati Tapi para jamaah zakumullah kita akan masuk ke syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada enam macam syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang Allah berikan kepada beliau sebagai ikram lahu pemuliaan kepada Nabi Muhammad ya ada enam macam dan sungguh sangat beruntung kita sebagai umatnya Rasulullah Wasallam ya di mana kita adalah umat yang paling akhir keluar di dunia ini tapi nanti kita di akhirat adalah orang yang paling dulu dimasukkan ke surga kita orang yang paling pendek umurnya juga otomatis paling sedikit amalnya tapi kita adalah orang-orang yang paling banyak nanti sebagai penduduk surga umatnya Rasulullah Wasallam. Maka okay, yang pertama syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atul uzma. Dinamakan syafa'atul uzma dikarenakan dia had, adalah syafaat yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Dia syafaat yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah. Dinamakan syafa'atul uzma karena dia diberikan Allah kepada Rasulullah pada hari kiamat di Al-Maqam Al-Mahmud ya uh, Allah taala berfirman dalam surah al-Isra wa min al-layli fa tahajja bihi nafilat al-lakk asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqam al-mahmud itlah tempat Rasulullah diberikan syafaatnya dinamakan syafaatul uzma juga ketika kita selesai dari uh, mendengarkan azan ada doa yang dianjurkan untuk kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at was-salati qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ab'athhu maqaman mahmuda. La maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu yang dijanjikan kepada Rasulullah. Itulah tempat Rasulullah memberikan syafaatnya. Di mana ketika hari kiamat ya, orang-orang sama kebingungan. Fayatulu al-intidhar ya. Jadi fayatul bihi mil indibar fi ardil mahsyar yaum al-qiyamah fayablug bihi al gom wal karbi ma la yutikun jadi pada hari kiamat sangat lama mereka menunggu fasl qada ya dari Allah Subhanahu wa taala maka fayablu ya bilu minal ghammi wal karbi ma la yatikum mereka sangat kebingungan sangat kesusahan sangat kekhawatiran terhadap nasib mereka maka mereka mencari siapa yang bisa memberikan syafaat fa ya adam akhirnya mereka mendatangi yang pertama Nabi Adam Kemudian Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi ya kemudian mendatangi thumma yatuna nuhan thumma yatuna ibrahim alaihi salam thumma yatuna musa thumma yatuna isa semua nabi-nabi ya didatangi untuk me bisa memberikan mereka syafaat dan mereka semua sama enggan enggak bisa ya menolaknya dan akhirnya hatta idza atau ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika semua manusia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata apa Ana laha, ana laha dua kali sawalah yang bisa memberikan syafaat ini sawalah yang bisa memberikan syafaat ini Fawesh fa fi fasl al maka Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka supaya qadanya dipercepat supaya segera Allah menentukan qada ketetapan kepada mereka di surga ataupun di neraka itulah yang dinamakan asy-syafaat al-uzma wahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia termasuk kekhususan kekhususan khus, ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua para jemaah adalah asyafa'ah as li ahli jannah li jannah. Macam syafaat Rasul yang kedua adalah syafaat Rasulullah kepada ahli surga supaya mereka bisa masuk surga. Jadi orang-orang yang sudah diperintahkan ya sudah uh, selesai mereka dari qadha ya, dari fasal itu, dari hisab, dari mizan, dari shuf selesai dan ternyata amal kebaikan mereka lebih baik daripada amal keburukan, maka mereka sebenarnya sudah dipersilahkan untuk masuk surga tapi mereka belum bisa masuk surga kecuali dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu hadis, hadis uh, Rasulullah SAW bersabda, Ati baba jannah yamal kiamah. Aku nanti akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fastaftih maka aku minta agar pintu surga itu dibuka. Fayakulul khazin maka khazinnya penjaga pintu surga ya berkata, "Man anta? Kamu siapa?" Fa'akul maka aku berkata, "Muhammad, aku adalah Muhammad." Fa'akul maka penjaga pintu surga tersebut, malaikat tersebut berkata, "Bika umir itu la'aftah li'ahadin qablaka." Ya, Untukmu aku diperintahkan ya membuka pintu ini la aftah li ahadin qablaka dan aku tidak diperkenankan tidak membuka pintu ini sebelum kamu datang ya maka Masya Allah ya Rasulullah Alaihi SAW ya adalah orang yang pertama kali nanti dibangkitkan di hari kiamat dan orang yang pertama kali membuka pintu surga Alaihi Salatu Wasallam yang ketiga para jamaah zakumullah adalah syafa'atuhu li darajat fawqa ma amaluhum. Syafaatnya Rasulullah SAW untuk mengangkat derajat umatnya yang di atas tak tadi amalum di atas yang sebenarnya menjadi haknya menjadi memang sesuai dengan kadar amalnya di dunia Mungkin kadar amalnya di dunia hanya mungkin sampai surga tingkatan 10 atau las lasan begitu ya, makanan ya. Tapi diberikan syafaat Rasulullah untuk bisa naik derajatnya. Dan ini eh kekhususan dan haknya Rasulullah memberikan siapa saja dari umatnya. Maka pernah suatu kali eh, salah seorang sahabat ya pada zaman Rasulullah Wasallam diperintahkan untuk mencari arwud oleh Rasulullah Wasallam setelah mendapatkan air wudhu dan setelah Rasulullah berwudhu dengan air tersebut Rasulullah berkata kepada orang tadi sahabat tadi sal mintalah kamu apa aja mintalah kamu kemudian sahabat tersebut berkata uridu murafa kota kafil jannah jadi jawabannya ya ternyata permintaannya itu hanya satu yaitu ingin menjadi teman Rasulullah, menemani Rasulullah nanti di surga. Ini kan tidak ada yang lebih tinggi daripada manzilah ini, menemani Rasulullah di surga. Awalnya <tid> tidak ada selain itu. Itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada uh, orang tadi, sahabat tadi, Idan a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya sudah kalau begitu, Tolonglah diriku untuk dirimu, biar saya nanti bisa mensyafaati, pikat seratus sujud dengan engkau memperbanyak sujud, berbanyak sujud di dunia. Berarti bisa, ya, Rasulullah memberikan syafaat untuk umatnya untuk diangkat derajat amalnya. Rasulullah memberikan uh, syarat, eh, bukan syarat, memberikan rekomendasi kepada orang tadi, untuk biar dia pantas mendapatkan syafaat Rasulullah, dia perbanyak sujud. Para jamaah sebagian kaum muslimin membaca hadis tadi dan salah dalam menafsirkannya. Ya. Di, di kiranya maksud dari memperbanyak sujud itu sujud biasa gitu aja setelah selesai salat sujud sendiri, sujud sendiri. Padahal maksud dari memperbanyak sujud kata para ulama adalah memperbanyak salat nawafil, memperbanyak salat nafilah, bukan sekedar sujud doang ya. Karena kalau kita sujud sekali, ya. Ya sekali. Tapi kalau kita salat sunnah minimal dua rakaat saja kita sudah sujudnya empat kali ya. dan itu lebih efektif ya. Jadi maksudnya bukan memperbanyak sujud itu sujud terus gitu aja sek uh, sekali tapi maksudnya adalah memperbanyak salat sunnah dan dengan itu menjadi wasilah kita berhak pantas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu Alaihi Alaihi wasallam untuk diangkat derajatnya. Tapi pada zaman kita masuk ke syafaat yang ke empat adalah syafa'atuhu liqaumin qad umiru ila nar an la yadkhuluha jadi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaumnya orang-orang yang sebenarnya sudah diperintahkan masuk neraka tapi Rasulullah mensyafaati supaya tidak jadi masuk neraka ummati ummati itu itu umatku ya Allah Akhirnya diberikan syafaat oleh Rasulullah dan diberikan izin oleh Allah untuk mereka tidak jadi masuk neraka. Ya betapa berbahagianya orang ini. Ya, sebenarnya amalnya sangat minim ya. Bahkan lebih banyak keburukan maksiatnya ya, kejahatannya sewaktu di dunia, tapi karena dia masih umatnya Rasulullah, karena dia mati dalam keadaan bertauhid, dia mendapatkan syafaat Rasulullah alaihi Dan inilah uh, Kondisi kondisi sebagian umat Islam ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwasanya umat Islam itu pada kondisi ideal semuanya, semuanya taat, semuanya ibadah, semuanya salat, menjauhi kemungkaran, tidak pernah maksiat, enggak seperti itu. Ada sebagian umat Islam itu ya salat ya, menyembah Allah ya, tapi ya maksiat terus. Tapi ya berbuat dosa terus ya. Wa akharuna wa tarafu amalan salihan wa ada orang-orang yang menyampur amal baik amal buruk tapi mereka ikhtiraf. Tahu bahwasanya itu kesalahan. Tapi mereka tahu bahwasanya mereka punya rob yang mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka orang-orang seperti ini bidinillah taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, yang kelima adalah syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahli kabair untuk para pendosa besar. Maksudnya apa? man qad nar an yakhruju Syafaatnya Rasulullah untuk orang-orang ya -orang dari umatnya yang sudah masuk neraka agar bisa dikeluarkan dari neraka. Mereka dinamakan jahanamiyun. Yeah. Ya, orang-orang yang sudah dibakar di neraka karena memang dosanya ya. Jadi antum bayangkan orang Uh, bagaimana ketika orang ini masuk neraka, ya, jahanamion ini, dan kebaikannya itu sangat sedikit dan keburukannya sangat besar, dosa apa yang kiranya dilakukan orang-orang seperti ini, ya, mungkin semua bentuk maksiat dia kerjakan, dari membunuh, dari berzina, dari menebar kejahatan, dari narkoba, dari minum-minuman keras semua, tapi dia masih bertawak masih ada keimanan walaupun sebi sebiji darah di hatinya. Maka orang-orang seperti ini masih punya potensi diberikan syafaat Rasulullah Alaihi Wasallam <Willy2> Maka fayukhroju minan nar fayulqawna fi nahril hayah. Mereka dikeluarkan dari api neraka dan dilemparkan ke sungai kehidupan. Faun butuna nakamayan butul bakal. Maka mereka tumbuh lagi badannya. Jadi dimasukkan neraka kan hangus badannya gosong gitu ya rambutnya sudah nggak utuh mungkin telinganya sudah Potol, mungkin hidungnya sudah melepuh dan sebagainya maka setelah dimasukkan ke sungai kehidupan dikeluarkan badannya tumbuh lagi ya, kemudian mereka dekatkan ke pintu surga dan mereka diberi izin untuk masuk surga ya ini juga dari syafaatnya Rasulullah Wasallam. tapi saya uh, saya sehatkan kepada teman-teman semua jangan sampai berharap mendapatkan syafaat yang ini ya karena harus masuk neraka dulu ya. Tidak ada dari kita yang berharap masuk neraka dulu ya walaupun akhirnya masuk surga tapi merasakan pedihnya beratnya siksa dari Allah taala dari di api neraka dan ini sungguh sangat berat. Layuti tikun tidak akan kuat jasad kita disiksa di api neraka. Dan yang terakhir, ke Mazakumullah syafaat Rasulullah SAW adalah syafaat li azab. Syafaat Rasulullah SAW untuk diringankan azab. Wa hadihi Dan macam syafaat yang terakhir ini yang keenam adalah syafaat yang khusus diberikan kepada uh, pamannya yaitu Abu Talib. Ya, Abu Talib, para jamaah Zagmus, bagaimana kita tahu beliau mati dalam keadaan kufur dalam keadaan syirik bahkan sebelum kematiannya pun mengucapkan amu tu ala dini Abdul Muthalib ya syirik dia tetapi perlu kita pahami juga bahwasanya Abu Talib ini luar biasa pembelaannya perjuangannya terhadap dakwah Rasulullah SAW ya pembelaan dan penjagaannya kepada Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy sangat luar biasa makanya sampai Rasulullah SAW berkata laula syafaati yaumal qiyamah ya la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah semoga saja bermanfaat kepada Abu Thalib syafaatku nanti di hari kiamat fi dakhdahin min maka dijadikan di telapak kakinya bara api ya ghlimin hu yang mana dari bara api yang dipanaskan ya di telapak kakinya itu Otaknya mendidih saking panasnya Dan ini adalah macam adab di neraka yang paling ringan Dan ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Abu Talib Dan tidak ada yang lebih ringan dari sini Dan itu pun keadaan uh, panasnya api yang dibakar telapak kakinya Karena saking panasnya mendidih otaknya dan, dan ini adalah sisa yang paling ringan. Para jamaah sekmuallah mengakhiri kajian kita pada malam hari ini ya. Uh, ada dua poin penting ya, dua poin penting yang perlu kita perhatikan dari uh, bab syafaat ini. Yang pertama, uh, para jamaah orang uh, dalam uh, perislam ya sebenarnya dia cukup bertemu Allah dalam keadaan bertauhid dan menjauhi kesyirikan itu sudah keadaan yang mulia keadaan yang anggun keadaan yang beruntung bagaimanapun keadaan dia mati selama dia masih bertauhid masih lurus akidahnya maka ini masih jauh lebih beruntung daripada orang mati dalam keadaan kafir walaupun dia orang yang sangat baik Allah Ta'ala berfirman Ya antum muslim Karena dengan keadaan muslim Orang bertawakit Dia masih punya potensi Disyafaati Dan dikeluarkan dari neraka Atau tidak jadi masuk neraka Sebagaimana macam syafaat yang keempat tadi Orang-orang yang harusnya masuk neraka Tidak jadi masuk neraka Karena dia masih bertawakit Dan ini syarat mendapatkan ridhonya Allah Untuk berhak mendapatkan syafaat Pain yang kedua Berajar masyarakat Allah menutup kajian kita di malam hari ini bahwasannya syafaat Rasulullah kepada pamannya adalah hanya syafaat untuk diringankan azabnya bukan untuk dikeluarkan dari neraka kenapa karena pamannya walaupun baiknya sebegitu banyak kebaikannya pembelaannya penjagaannya terhadap Rasulullah tapi tetap Rasulullah nggak bisa memberikan syafaat untuk dia dikeluarkan dari neraka. Kenapa para jamaah Karena dia mati dalam keadaan syirik. Orang mati dalam keadaan syirik, keadaan kafir, sebaik apapun dia, sebanyak apapun amalannya, sebanyak apapun donasinya. Tapi kesalahan utamanya adalah dia menzalimi Allah. Dia sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah, dia enggak menetapi haknya Allah sebagai penciptanya untuk disembah. Maka tetap syafaat Rasulullah tidak bisa mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Begitu para jamaah sekalian, ya. Uh, kita berdoa kepada Allah Ta'ala Bermohon kepadanya Supaya kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Dan Allah pantaskan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh